Sudah gitu baru sudah ya. Oke.
Jadi ini sebentar ya, nanti saya jelaskan ya. Oke. Ya, ini tadi hasil fotonya. Kita bisa lihat di sini, ini dari pori-porinya ya. Jadi pori-pori kulitnya di sini yang di area dahi ini cukup banyak. Jadi size-nya juga ada beberapa yang besar. Iya. Ya. Kemudian di area pipi dekat sini, sekitar sini ini memang pori-porinya itu cenderung agak besar ya. Ada dulu memang pernah berjerawat. Iya. Berjerawat ya. Iya. Oke. Jadi ini terlihat kalau memang berjerawat itu pori-porinya pasti terlihat besar. Terus kemudian sekarang kita lihat yang spotnya. Jadi pigmentasi kulit gitu ya, bercak-bercak kehitaman di kulit. Ini kita bisa lihat di area sini. Terus kemudian juga di sini ada ya. Ini bisa karena dulu karena bekas jerawat juga bisa. Terus karena kemungkinan juga karena paparan sinar matahari. Terus kemudian swelling gitu. Oke. Terus kemudian di sini kekasaran kulit. Kekasaran kulit itu jelas terlihat ya di sini. Memang kulitnya kurang smooth. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, nanti bisa dilakukan treatment kok gitu. Apabila nanti rutin treatment, nanti pasti kelihatan hasilnya ya. Oke, tapi kalau aku mau nanya, ini mesin ini ada active fat-nya nggak? Jadi kalau misalnya gini, ini lebih ke arah nanti bisa di follow up setelah melakukan treatment yang rutin. Nanti kita bisa ketahui, oh ini ternyata dari segi kelembapan atau dari segi kekasaran kulit, oh ini sudah better nih, sudah meningkat, sudah jauh lebih bagus daripada pertama kali datang, seperti itu. Merah nih, berarti minumnya mungkin jauh ditambah lagi. Minum? Ya, minum air putih. Jadi minumnya udah cukup banyak? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Berapa liternya? Aku kan gym ya, yeah. Nah, jadi harus minumnya banyak. Oke. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya yeah, tambah juga. Tambah. Tapi malam nggak boleh minum banyak lah, atau nggak masalah? Oh ya, setelah, jadi gini, kalau minum itu sebenarnya dibatasin setelah pukul 9 malam. Mungkin lebih ke arah supaya pada saat tidur malam itu tidak banyak buang air kecil gitu, yeah. Ya kan. Tapi kalau untuk minum sih tetap nggak apa-apa, apalagi kita berada di banyak di ruangan yang ber-AC gitu kan. Iya, tidur di AC. Iya, karena di ruangan yang ber-AC itu ini UV damage itu karena sinar ultraviolet ya. Jadi ada UVA, UVB gitu. Nah, ini nih memang sinar matahari itu dia menyebabkan, yang pertama dia bisa menyebabkan munculnya flek-flek kehitaman di wajah terpapar sinar matahari, untuk supaya kecukupan untuk vitamin D itu terpenuhi ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang memang sebaiknya kita tidak mengurangi ya, di atas jam 10, jam 11 itu sampai jam 4 sore sebaiknya kita mengurangi paparan. Di sini treatmentnya ada macam-macam ya. Yang pertama itu yang paling basic itu ada facial gitu ya. Nah, fungsinya facial itu kan untuk membersihkan semua kotoran, komedo di wajah gitu. Nanti setelah, dan juga setelah facial itu kulit kita jadi lebih sehat gitu, karena sel-sel kulit mati kita kelupaskan gitu ya. Iya, dibuang. New cell regenerate. Iya, benar. Sini kita bisa lihat. Nah, ini exfoliate ya. Jadi yang orang yang perlu tahu, kalau perlu dibuang sel-sel kulit mati, karena sel-sel kulit mati itu dia menyumbat pori-pori ya, kemudian juga bikin kulit terlihat kusam gitu. Jadi kenapa kalau ada orang mengeluh nih, dok kulit saya kok terlihat kusam ya gitu, karena yang pertama bisa aja karena sudah lama tidak dieksfoliat gitu, tidak, sudah lama sel-sel kulit mati itu tidak dibuang gitu. Jadi ya, terus kemudian nih saya jelasin juga ya, untuk skin aging. Jadi sebenarnya masih pada badan ya, seperti batu bata ini sebenarnya masih pada badan. Kemudian ada elastin, kolagen, semuanya masih padat, masih tersusun rapi gitu. Nah, dengan berjalannya usia semakin produksinya itu menurun gitu. Jadi kalau bertambahnya usia itu
kenapa sih kulitnya kok kendor, kenapa sih kulitnya kok keriput. Nah itu karena berkaitan dengan proses ini gitu. Jadi tapi jangan khawatir, sebelumnya kita bisa lakukan untuk supaya skin aging itu bisa kita tunda gitu ya. Jadi gimana caranya, kita lakukan rajin lakukan perawatan, kemudian kita rajin juga dengan konsumsi. Kalau untuk apa aja di sini, tapi kan saya sudah jelaskan ya, facial, facialnya itu ada macam-macam, nanti disesuaikan dengan jenis kulitnya. Jadi memang sebaiknya konsultasi terlebih dahulu. Jadi jenis kulit semua orang beda-beda. Beda. Oh ya? Beda, iya. Sini ya, di sini pun kita bisa melihat. Wow. Di sini kita bisa melihat ini, kenali kulit Anda. Jadi kulit ini sebenarnya tipenya ada kulit normal, kemudian kulit kering, kulit sensitif, kulit berminyak, dan kulit kombinasi. Gitu ya. Iya, kulit pun bisa kombinasi. Jadi kombinasi antara berminyak dan normal bisa seperti itu. Dan rata-rata sih karena berminyaknya cuma di area T-zone sini ya, di area yang sini, kemudian hidung sini, daerah T situ ya. Nah, positifnya seperti itu. Iya. Tetap aja ya. Jadi setiap jenis kulit pun kita ada positif ada negatifnya gitu. Nah, kalau ada problem. Jadi di dalam semua kulit ini ya, iya, semua kulit ini yang paling bagus yang mana? Yang normal? Iya, ya pastinya kalau normal itu kan juga kandungan minyaknya cukup, terus kemudian juga kulitnya nggak kering gitu. Jadi di luar empat ini tidak masuk normal? Jadi di yang empat ini tetap, berarti kan ini punya permasalahan masing-masing ya. Oke, terus kemudian selain ini kita juga ada treatment seperti laser gitu. Ya, laser itu kan fungsinya kita tahu ada macam-macam laser untuk proses glowing, kemudian laser untuk ya mencerahkan kulit, terus kemudian untuk menghilangkan bercak-bercak kehitaman di wajah. Ini special treatment itu untuk cewek ya atau enggak? Tidak juga. Jadi cowok iya, bisa. Jadi Ilona Estetik Klinik itu klinik kecantikan untuk pria dan wanita. Ya, jadi tidak harus wanita saja, karena pria itu juga butuh namanya perawatan kulit. Iya. Iya. Mungkin pada saat dahulu itu pria ketika perawatan itu aneh gitu kan, iya. Tapi untuk zaman sekarang ini normal gitu, karena di sini konteksnya adalah untuk kesehatan kulit, iya. Ya, untuk jadi kulit jadi lebih bagus gitu ya. Siapa sih yang nggak mau jadi tampak lebih muda gitu? Iya. Dan kemudian jadi nanti kita tetap ya di sini pria dan wanita, tapi iya, tapi ruangan khusus pria nanti kita pisahkan dari wanita. Ada beda-beda kok. Iya, jadi tidak kita gabung dalam satu ruangan, tetap terpisah gitu. If IPL hair removal ini cukup diminati gitu, jadi bisa untuk menghilangkan bulu. Jadi, iya, jadi bisa untuk bulu underarm. Iya, ya, okay. Nggak mau ya? Iya, kan kalau wanita kan suka kadang pakai you can see atau segala macam kan, itu supaya lebih praktis ya dengan perawatan IPL ini. Jadi kulit bulu-bulunya itu akan sangat tipis atau bahkan cenderung mati, pada akhirnya tidak tumbuh kembali dalam waktu yang okay. That is unpeat treatment, right? Yeah. Unpeat treatment and there's like injection about it at the end of it. The hair in your armpit will stop growing, especially for women, ya. Yeah. That's what I try to explain. Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan juga kalau ada juga customer saya yang IPL untuk kumis juga ada sih, gitu, karena itu. Oke. Okay. Untuk kan itu nggak normal untuk cewek punya kumis itu kan? Iya. Yeah, itu pernah ada cowok yang mau hilang kumis? Ada. Ada. Wow. Oh ya? Iya. Karena kalau itu kan sesuai kebutuhan gitu. Jadi terkadang kan ada cowok yang memang iya kan harus cukur-cukur setiap berapa hari gitu, menurut mereka mungkin kurang praktis atau gimana, jadi memutuskan untuk IPL ini. Jadi
itu it's okay sih, jadi bukan yang itu selama ya nggak bisa timbul lagi kalau setelah treatment itu. Iya, jadi harus dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Nah nanti itu pertumbuhannya itu akan melambat, kemudian sampai bahkan pertumbuhannya sangat minimal itu dalam waktu panjang. Oke, long treatment. Iya, jadi dalam waktu panjang bisa ada kemungkinan untuk tumbuh lagi, tapi ketika tumbuh pun bulunya jadi lebih halus gitu dan lebih sedikit juga. Iya, jadi itu isinya adalah multivitamin, kemudian juga kandungan-kandungan tertentu yang bikin meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus bisa untuk mencerahkan kulit gitu. Itu saat ini sedang diminati kan, karena kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi memang mau nggak mau kita itu harus fit kondisi tubuhnya ya, ya seperti itu. Jadi ada injeksi vitamin C segala macam, nah itu memang sangat dibutuhkan untuk saat-saat ini. Itu saat ini cukup populer. Oke, ini kan habis COVID-19 ini belum selesai ya, Mas? Iya, masih ya. Iya. Tapi yang cukup sekarang kan banyak orang yang khawatir mau kemana-mana, kayak mau ke klinik ini, orang itu panik. Di sini, kamu kan dokter kan? Iya. Ya, advice kamu untuk for people ya, for customer-customer yang mau datang, tapi apa ya, ragu-ragu, nggak yakin datang atau enggak karena takut karena pandemi ini, ada apa yang kamu harus apa ya kasih tahu mereka, kayak informasi acara rawat di sini, iya, kan, iya. Iya, jadi gini, Ilona Estetik Clinic itu akan memperlengkapi karyawan kami ya, beautician dan juga perawat di sini. Itu yang pertama, dipastikan dalam kondisi sehat karena kita melakukan pemeriksaan, cek suhu tubuh, kemudian juga pemeriksaan yang lain itu setiap hari gitu. Jadi kita pastikan bahwa semua karyawan yang datang ke tempat ini itu dalam kondisi sehat gitu ya. Itu yang pertama. Itu pertama ya, itu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kita di sini juga area wajib menggunakan masker. Jadi karyawan itu wajib menggunakan masker, apalagi dan juga yang melakukan treatment, jadi beautician, perawat, itu kita juga selain menggunakan masker, kita juga menggunakan face shield gitu ya. Ya, jadi itu untuk melindungi dari si customer dan juga untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi memang benar-benar kita melindungi dari dua arah gitu ya. Ya, kemudian the workers and the customers. Yes. Both party of the okay. Oke, kemudian itu yang dari internal kami, kemudian yang customer ketika datang itu pertama kali adalah wajib cek untuk suhu tubuh. Ya. Yeah. Kemudian dipastikan kondisi sehat juga dan wajib menggunakan hand sanitizer dulu ya. Oke, kemudian setelah itu adalah kita juga melakukannya perawatan itu dengan kondisi bersih dan steril gitu ya. Jadi sebelum perawatan itu para terapis, para beautician itu adalah wajib menggunakan alkohol atau cuci tangan. Oke. Dan juga alat-alat kami yang digunakan untuk treatment itu juga dalam kondisi steril. Jadi tidak digabung untuk orang-orang. Jadi satu orang adalah satu dan itu kondisinya bersih dan steril. Oke. Okay. Di sini alat-alat ya, equipment itu semua treatment yang itu kan ada paketnya kan tadi. Nah, iya. Ada paketnya. Jadi semua yang ada di paket ini ya, semua paket ini, in all this package, kamu punya semua equipment untuk treatment semua ini. Iya. Semua yang lengkap. Iya. Oke. Nanti aku lihat ya. Iya. Boleh. Oke. Yang ini untuk treatment untuk cewek ya. Oke. Di sini kita juga kalau misalnya mau yang ada privacy, memang mau terpisah, jadi kita bisa tutup. Oke. Seperti itu. Oke. Treatment. Treatment. Ya, untuk treatment
dikhususkan untuk alat-alat tertentu, ada juga dan untuk pria gitu. Oke. Okay. Ya, so this room for treatment of the men, yeah. See that everything here is complete. Okay, ini ruangan untuk tindakan. Jadi di situ ada ini macam-macam ya untuk tindakan yang dilakukan oleh dokter. Nanti kita bahasnya di sini. Iya. Ini ada macam-macam, ada laser, ada IPL. Sensornya. Oke. See you, one love, Wakanda forever.